Halo, 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 halo. Bertemu kita kembali di channel Tompinay Aquarium. Nah, kali ini Tompinay akan saya akan update ikan saya yang baru itu. Ada ikan saya baru kan. Sebelumnya ada video itu arowana Brazil albino. Jadi saya mau update tentang ini arowana Brazil albino. Adakah dia makan pelet atau tidak? Sebab kita mau train dia, kita mau biasakan dia untuk makan pelet dari kecil lah. Jadi kita mau tengok reaksi sama dia makan pelet atau tidak. Bagi teman-teman yang baru di channel ini, bolehlah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, dan like video ini dan share video ini jika video ini bermanfaat. Oke, guys, kita tanpa membuang masa, mari kita tengok. Saya kasih makan ini albino arowana Brazil the pellet. Jom. Oke, guys, ini saya punya arowana silver albino. Kita lihat sama ada dia makan pelet atau tidak. Nah, pelet yang saya bagi ini ukuran dia small ya, guys. Small, nih, small. Ini Aqua Master Prime. Aqua Master dari jenama Aqua Master. Tapi ini yang prime punya ya. Dia masih takut-takut, tapi kita tengok saja sama ada dia makan ataupun tidak. Yes, yes, dia makan, guys. Yes. Tengok, wah. Kawan saya cakap yang pelihara albino nih, dia punya albino sudah 14 inci. Dia kata albino nih lebih rakus, lebih kuat makan dari silver. So kita tengok sekejap saja, habis besok dia puasa kita bagi makan lebih lagi, kita bakal bagi makan dia lebih ya, guys, biar dia lebih kenyang. Sebab besok dia akan puasa. Semua ikan saya besok akan puasa. So, tengah malam saya kasih makan mereka lah. Wow. Dia masih takut-takut, belum biasa tengok orang. Kita target dia besar, satu jengkal. Ini pun hampir satu jengkal, tapi kita target dia besar satu jengkal dalam masa 2 bulan lah ya, guys. Dimaksud di masa dia kecil ini kita kau-kau bagi dia makan. Thank you.
Oke okay guys, dia mantapnya dia sudah kenyang. Dia masih juga cari makanan ya. Yang cakap kita bagi makan ulat roti dia akan cepat besar, tapi saya tak mau kasih biasa dia makan ulat roti, dia lagi makan pelet sejak waktu kecil. Sudah rasa cukup lah guys, kita tidak tambah lagi makanan dia, sudah cukup banyak itu. Dia masih cari makanan. Dia masih lapar, guys. Oke guys, harap arowana albina ini membesar dengan cepat ya guys. Oke, demikian saja video kali ini tentang arowana silva albino. Kita coba bagi makan pelet dan memang dia makan pelet. Dan dia habiskan semua itu pelet. Dan kita harap dia membesar dengan cepat. Dalam 2 bulan dia boleh capai 1 jengkal begini. Dan juga jika ada masukan, komen dari Anda, mungkin teman-teman ada yang memelihara albino juga, albino arowana, boleh komen di bawah. Pengalaman Anda, apa pengalaman Anda waktu memelihara albino ini. Sampai kita jumpa lagi di next video. Saya Tom Pinai mengundur diri. Bye-bye.